Tapi
biasa aja lah. Bukan pesanan aku ya. Iya. Ayo, tinggal Jakarta ya. Oh iya, dia juga sering ke Malang. Sering ke Malang. Gendis. Iri berkali memang. Lipstiknya. Sudah gerak-gerak mulu. Mana-mana. Lama kali, enggak sabar aku. Ya orang mereka. Diam. Ini jangan itu. Ini warnanya. Oh ini. Aduh. Minggir kau. Minggir. Baru. Mana kaca bunda sini? Kaca bunda, udah apa ya kaca ini aja nih? Mana kaca bunda? Itu sangat burung walatnya sehari berapa kali diminum? Sehari kok habis cepet-cepet? 10 kali itu. Jadi aku kirimin lagi ya. Kayak gini banyak banget. Ini labnya si itu. Siapa? Anak bintangnya di Pino Hotel. Nih, handphonenya, bun. Namanya diapain? Pakai baju dulu aja. Pakai baju ini aja kok. Ganti baju. Udah siapin. Udah di sana. Baju apa? Baju apa? Ada apa nih?
Thank you.
Ya Allah cantiknya pakai ini ya. Awas kamu. Ini juga mau berak nggak berak, berak nggak berak, mantap sialan. Jadi berakin nggak keluar tahi, tapi banyak kuping gebelin. Jadi ribet gitu loh, mau berak nggak bisa berak gitu. Maksa diri jadi. Kemana kita yuk? Ya kayak Cinderella gitu. Kemarin kan yang bilang budak, lagu dong itu aku tetap pesen. Kemarin yang bilang budak bunda ini kayak Cinderella. Cinderella. Tapi ada nggak Cinderella pecicilan? Ini kan Cinderella dari rumah kumuh. Cinderella Medan. Cinderella ini Cinderella McDonald. Diam semuanya, diam. Diam semuanya. Anak gue. Harum. Ini mama harum. Kesibukanku, aku selalu merawat rambutku, mencegah kerontokan.
memberikan kesehatan. Pentin. Jadi duta Pentin. Bahagia selalu. Ini. Ini. Lost her father. Lost her father. I'm Eskila. Lost her father. Kecantikan wajahku. Aku percaya pada MS Club. Mama cantik mamanya. Mamanya cantik. Apa ini makeupnya? Bangga punya mama cantik. Iya. Sini mana ininya cepetan untuk pakai ini. Ala anak-anak rak. Kan kayak rata ini kan kayak baju-baju raja. Putri-putri raja gitu kan. Kok apa sih anunya? Ini deh kok lama hilang. Emang lama kali kok dandannya. 14 tahun kok nyampenya. Aku ngulang lagi. Dia dandan pesawatnya udah 2 kali mutar balik Jakarta Jakarta Surabaya. Bunda gak bisa diem di makeup. Padahal bunda yang sangat iya. Ya harusnya dia profesional dong. Gue kan seorang orang terkenal. Dia harus gerak cepat dong. Nanti kalau kesenggol hidungnya gak ada. Ketimpu gimana? Jangan beralasan. Mata gak bisa. Ada orang lagi di makeup. Tapi kan mau ke toilet gak balik-balik. Tiba-tiba dia ngerokok. Rokok tinggalin tukang makeupnya. Beb, udah aku makeup sendiri aja dah. Yuk, yuk. Ini kenapa gak bisa dibuka ini? Buka aja ini. Kenapa? Kamu akan ngelakuin apa-apa? Berarti itu semua yang buat gelap ini muka. Percayalah, kecantikan bunda terpancar karena MS Club. Shading dalam dulu, Beb. Baru pembedaan, Beb. Hidung ciuman. Hidung dalammu mana? Bibirku. Bibir cepatkan. Mataku selalu menggoda semua pria. Percayalah pada MS Club. Aku cantik berkat MS Club. Ya, hidung dalam dulu. Rambutku sehat. Terima kasih. Tadi rasiin dulu, Beb. Gimana tadi di celah-celah gimana di celah? Di celah-celah kesibukan. Di celah-celah kesibukanku, aku menggunakan MS Glow dan merawat rambutku dengan Pentin. Terima kasih. Aku mau jalan-jalan dulu. Makanlah kalian. Habiskan semua. Nggak usah pakai sedalam lagi. Ayo, Mas. Cium saya, Mas. Cium saya. Cium saya, Mas. Kenapa menawan-nawan pula? Aduh, ribetnya memang ini. Jangan cewek, ayo jangan. Jadi harus pakai dalam mantel. Bawa hati-hati. Ini paling jelas. Paling jelas. Udah ganti aja lah. Bagus sih, cuman nerawang-nerawang. Emang ada cara dalam, gak ada cara sampai segini. Emang ribet baju si Ivan ini ya. Ribet bajunya. Gak bisa bebas aku. Apa Ivan? Nanti malam kan dandan lagi, gak usah lah.
liatin, coba ambil bunda kamera di sini. Kok jangan makan terus, liat bunda nih. Ceritanya bunda di kaca-kaca gitu ya. Rambutnya dibenerin, kok nggak bisa turun rambut. Anak. Ayo sini pun. Sini aja sambil nonton. Warga Surabaya, tonton aku. Matanya semua kemari, matanya ke bunda semuanya. Satu Surabaya nengok bunda di kaca. Mereka tahu itu bunda tuh, bunda tuh. Iya kan? Bener. Iya kan? Emang kamu liberty ya, Bun? Bunda. Kenapa diganti bajunya? Halo sayang anak gue. Bulu matamu panjang kali. Bulu matamu sampai kemana-mana. Ada lagi zona cinta juga coba. Kenapa? Aku panas sekali, gak sanggup aku. Jangan, jangan nyiksa bunda. Panas sekali. Panas sekali, memang. Mana sepatunya? Mana sepatunya? Mana sepatu bunda? Kan dikasih vitamin. Nanti pulang ke rumah lagi kan? Iya. Gak usah pakai tinggi-tinggi lagi, ntar kram kakiku. Iya, ini aja cantik. Iya lah, okay. Tapi kamu udah mana yang Hermes? Tadi bawa ya. Ambil lagi. Enggak. Aduh. Berapa? Langsung bawa tasnya ya. Apa tasnya? Tas. Tasnya Hermes tadi, ambil tasnya. Oh, pakai itu. Gimana tas Hermesnya? Boleh dong mamanya bergaya sekali-sekali. Ini pintunya pintu baja ini. Sini. Mana tas Hermesnya? Mam, makan gitu babi lu. Belum pakai dua. Mam, itu berat ya. Mana parfum bunda? Mana minyak nyonyong gua? Mana minyak nyonyong dukun gua? Itu dukun gua dari batu bara. Dari anak gua. Sandy. Anak gue Sandy. Aurel, bunda suka parfumnya Aurel. Makasih ya Aurel, nak gue.
Ini yang baru ya? Bukan yang baru ini. Siapa yang ingin cantik seperti gue? Percaya kepada Anda. Thank you.
Thank you.
masih hajar. Di sela di mana? Di sela-sela di mana? Sela-sela kesibukan. Di sela-sela kesibukan Bunda, saya selalu merawat rambut saya, mencegah kerontokan, menyehatkan rambut saya, preventif, dan wajah saya terpancar indah. Semuanya karena MS Clean. Keseksian badan saya menggoda seluruh. Mana bunda, mana bunda? Itu bunda, bunda sayang. Makan apa itu bubur ya? Ini apa-apa aja ini? Ini tadi dikasih croissant. Ini apa ini? Ini mau laku. Kok tadi bunda gak tahu nih? Ya Allah, jangan sampai kelupaan lu makan-makan gini ya. Mau datang ya? Jangan jidalkan jodol, belah-belah. Jangan jidalkan jodol, belah-belah. Jendal gandul, ini apa nih, dari apa? Ini batu ya? Iya, ini batu. Batu gilingan? Ah, kok cantik kali modelnya. Kenapa, Bun? Makanya di sana kali biar jelas ya. Jendal gandul, bencengongan. Makasih ya, gila anak gue. Enak indah. Yakin loh. Enak loh. Apa? Ini pandannya dimakan langsung saya, gitu. Besok terbangnya berapa? Jam 8 pagi sih. Kemana? Udah lah rambutnya, udah. Ya Allah, repotnya aku mau makan. Repot kali, udah. Udah gak usah. Udah mau makan. Ribet, udah. Tuh ngapain lagi coba Mas bilang katanya biar bunda makan dulu. Bisa tahu dicatat sampai makan. Nah, kakak gak ribet, nanti gue gak bisa nikmati makanan. Udah cukup dah. Cukup ya. Oh, dino dia. Udah. Sabar ya. Dari tadi tuh dia di komen tahu pun katanya ini sabar-sabar. Emang wajib kok dia sabar banget. Karena ini semua orang udah sabar pun ya. Tadi kita kelamaan. Bisa-bisa. Nanti besok mami.
Itu namanya lapis, lapis Surabaya. Itu namanya lapis Surabaya. Namanya lapis Katanya mau makan kodok. Itu lapis aku bukannya bukan lapis lagi. Cantik mama keren. Cantik. Aurel, makasih buat parfumnya. Parfumnya udah suka banget. Udah pakai pelan-pelan biar gak habis. Buat Aurel, anaknya Kristayanti, anaknya seorang jiwa yang suaranya setinggi langit, ya, setinggi awan. Makasih buat parfumnya ya sayang. Aurel, Aurel sama Atalilintar. Makasih buat parfumnya ya. Makasih parfumnya, wangi banget. Setiap yang butuh bareng muda sama bilang bareng muda wangi kan. Muda wangi kali ya. Juragan itu ya, juragan tuh. Aurel, Aurel Hermansyah, Aurel, Aurel mana? Hermansyah, Hermansyah, Aurel Hermansyah. Hermansyah bapaknya. Buat Aurel Hermansyah, Aurel Hermansyah. Makasih buat parfumnya ya sayang anak gue, anaknya Diva Kristayanti, suaranya setinggi awan ya. Makasih buat parfumnya juga ya, makasih. Ya makanya kau rajin sih. Makanya pakai itu aja aja. Gak berangkat-berangkat.
Kalau